Assalamualaikum. Hari ini video yang saya buat adalah mengenai tentang tutorial cara menggambar. Dimulai dengan cara menggambar muka dulu, dimana sangat-sangat mudah dalam menggambar. Yang selama ini bilang saya tidak bisa menggambar, menggambar itu sangat susah. No, ya, menggambar itu sangat mudah dan lakukanlah dengan hati yang senang, maka akan menjadi gampang, akan menjadi mudah. Dan bagi kamu yang punya bakat, dan bagi kamu yang udah bisa gambar, dan bagi kamu yang tertarik untuk menggambar, kayak mungkin kamu kalau mau benar-benar bisa, kamu harus banyak berlatih untuk menggambar. Dan kamu bisa sebenarnya searching di Google atau cari di YouTube, di situ banyak sekali tentang tutorial cara menggambar. Oke, untuk yang simple, untuk yang awal-awal nih saya kasih tutorial menggambarnya dan sangat mudah. Oke, okay, let's draw. Pertama, buatlah U besar yang lebar. Oke, okay. Kedua, bikin titik yang besar untuk mata. Ketiga, bikin U kecil. Heits, bikin bulu mata, bikin D, sudah. Kamu bisa buat U lagi, U, bikin 11 untuk lehernya. Terus kamu bisa buat lingkaran, U lagi, U. Oke, sambungkan antara U dan U. Oke, that's so very easy. Kasih pita. Tadam! It's very easy. Oke, kita ulangin lagi. Buat best her friends. Her best friends, oke? Bikin U lagi, bikin titik lagi, bikin bulu mata, bikin senyum, bikin D lagi, D, bikin 11. Oke, tinggal seret. Cip. Kita kasih yang ini berbeda rambutnya. Kita kasih di sini rambut yang berbeda. Set. Oke. Kasih pita, set. Oh no, bukan pita, tapi jepit rambut. Ya. Oke, kita buat satu lagi. Kita ulangi lagi. U besar. Sudah, kasih mata. Kasih senyum, D, kasih bulu mata, kasih rambut. Gampang kan? Oke, kita latihan buat kepalanya dulu ya. Setelah ini kamu bisa warnain atau kamu bisa tambah baju.
Yes, very easy. Kamu juga bisa menambah detail. Misal kamu di sini mau kamu buat ring, atau kamu di sini mau buat set, set. Dari sini kamu mau buat set. It's okay, very easy, easy kan? Sendiri silakan. Kamu mau buat rambutnya lebih trendy seperti manga-manga zaman sekarang juga bisa. Tidak mesti sama. Dan bagi kamu tips satu lagi yang ingin memperdalam dalam hal menggambar, kamu sebenarnya harus sering berlatih dan lihat referensi gambar-gambar yang ada. Oke, see you, bye-bye. Semoga bermanfaat videonya. Subscribe, jangan lupa. Kasih komen. Boleh juga kasih ide untuk video-video berikutnya. Bagusnya apa. Oke, ya, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.